tu eh kuat. Saya gantung kat tiang elektrik tu. Pegang. Suami sekali lah. Lepas tu tangan saya dengan suami tu lucuk. Dia berenang, dia duduk kat tepi dinding tu. Dia naik dekat rumah. Saya tak boleh. Saya nak berenang pergi kat dia tak boleh. Anyuk. Selalu pokok buluh tu. Lucuk. Luar saya selesai, biar kamu seluar saya lekat. Saya lekat kamu mulut tu, abang. Lepas tu, saya sedar. Saya pegang pokok daun tekian tu lah. Pegang-pegang, lepas tu. Air kuat, saya duduk dekat pokok pisah tu. Selamat, muncul orang kampung selamat. Pakai tong hijau tu, abang. Tarik tali cintak saya. Tak tahu lah, abang. Sepanjang 2 jam tu rasa macam mana? Nak mati ke? Contohlah macam nak mati dah. Masa saya masuklah air tu tak apa dah. Berdoa ke? Berdoa tak apalah. Kau serah pada Tuhan lah. Anak kau ada orang tu nama apa? Afiq dan Frank anak ai. Afiq ada umur mana? Afiq tu baru 2 tahun lebih ah. Betul ke lah? Kak tu 7 tahun ah. Dia satu. Noh ai. Noh ai umur apa? 7 tahun. 7 tahun. Umur macam mana unyut dah masa tu? Umur dak lagi. Betul? Saya dulu dengan motor. Dengan motor 4 biji. Kereta kaca 1 biji. Umur unyut. Kaca 1 biji, motor 4 biji. Tak dapat selamatkan. Tapi kaca sekat tak pokok tu lah. Motor boleh ambil lah. Tapi tak tahu lah boleh naik dak lagi lah. Habis lah motor. Masa berpaut pada pokok pisang tu menjerit tak minta tolong? Saya minta tolong habis lah kak. Tolonglah tu lama saya tak tolong. Tengok dia dah minta tolong dekat kat tangan. Tapi pagi lagi dia pun pekat pegang. Tidak rasa sama dengan dia. Lagi. Dia pun pekat tak gigi. Muncul orang berani. Orang kapal berani kak om tolong. Lepas tu saya duduk atas tu hijau tu. Lepas selamat saya. Depan lambat saya. Dekat sungai ke? Tu, depan saya kau. Dekat ada sungai. Acung kau. Rumah di tak ada acung. Habis lah kau. Apa yang anak selamat, suami selamat dia ada. Saya nak pergi tengok suami kau. Sebelum ni tak rasa jadi pintu. InsyaAllah. Dia cedera kat mana? Dia tak menerang. Dia tak cedera. Dia cuma. Dia tengok saya lemah, dia jadi lemah. Dia jadi tak semangat. Dia selamat. Dia selamat tu dah kerja hospital dah nak tengok bagi bini dah semua lah. Alah. Dia selamat tu selamat sendiri lah dia. Dia dah tak bumbung. Bumbung kat rumah. Pakcik ni anak pakcik nombor berapa? Yang keempat. Berapa padik? Lima. Selamat. Aku jaga ya. Kau dah besar. Mari dah besar lah. Kau dah besar lah.